Jenazah anak pelakon Fauziah Nawi, Muhammad Firdaus Muhammad Hanif, 43 tahun, selamat dikebumikan kira-kira pukul 2 pagi tadi di tanah perkuburan AU2 Keramat di Ibu Negara. Sebelum itu, jenazah Allahyarham disolatkan di kediamannya di Taman Melati, Ibu Negara. Kira-kira 1,000 orang keluarga, sanak saudara dan sahabat handai hadir pada majlis pengkebumian ini. Allahyarham atau lebih dikenali sebagai Pete Hanif merupakan pengarah filem Coast Guard, meninggalkan seorang balu Farah Ahmad 42 tahun dan 3 orang anak berusia 7 hingga 16 tahun. Akhir sekali dia pernah datang jumpa saya dekat saya punya set. Masa itu saya tengah mengarah. Tapi saya ingat itu pun dah lama. Lepas tu saya tak jumpa lah. Tak jumpa sehingga dah dapat berita tu. Dapat berita, kami terus follow up sampai ke hari ni. Tapi dengan perjalanan itu saya kira pemergian itu pemergian yang cantik. Banyak sangat. Abang Pit memang macam abang saya. Saya kenal Abang Pit dari zaman filem Gubra. Kita semua alumni sekolah perfilman Yasmin Ahmad. Jadi kita semua satu geng. Saya belajar banyak dengan dia sebagai seorang pelakon, dan masa talent time saya buat assistant director, saya belajar banyak dari dia juga. Banyak kenangan manis. Banyak sangat. Dia macam family. Tapi dalam grup kita selalu banyak minta maaf, you know, mana tahu tak jumpa ke apa kan. So memang it's like a routine for us to kadang-kadang gurau takut tergiris hati ke apa, tak sengaja. So memang selalu minta maaf kan. So that was the last, I guess. Ika memancing setelah bot yang dinaiki bersama rakannya Syam Mokhtar karam di Sungai Jelai, Lipis, Pahang.